Banyak orang yang pulang dengan rasa kecewa. Merana. Putus asa. Banyak yang mati. Yang menuju ke nirwana. Tidak sanggup menanggung derita karena cinta. Ya. Oh, saya tidak akan berbuat seperti itu. Saya anak kepala desa Kanu. Pantang mundur ke belakang sebelum maksud tercapai. Ayo Kisanak, antarkan aku ke sana. Ya sudah. Ayo. Benar. Ada apa lagi? Apakah gadis yang bergaun hijau itu Kendedes? Iya, benar dia. Dia Kendedes dan teman-temannya. Oh, dia yang menabur cinta di setiap dada. Sindah itukah dia menjelma? Oh, Dinda calon istriku. Hei, hei. Jangan bertindak bodoh. Baik, aku bisa menahan diri. Ayo. Ayo, masuk Kisanak. Masuk. Ayo, silakan duduk dulu. Saya tinggal dulu ya. Puas dengan ceritaku? Iya, Ki. Cilembok. Punuk. Saya ambilkan minumnya. Ketua kemana? Masa kalian lupa dengan kebiasaannya? Salam sejahtera, Empu. Salam. Ini pemuda yang saya katakan tadi, Empu. Iya, iya. Panggil Kendedes kemari. Iya, Empu. Saya datang disuruh Romo memanggil kamu. Ada apa, Kang? Entahlah. Saya tinggal sebentar ya. Ini barang bawaan yang saya bawa. Yang saya persembahkan untuk Empu, untuk melamar Kendedes. Bukan barang bawaan ini yang penting. Tapi, apakah Dedes mau menerima lamaranmu atau tidak? Itu yang perlu dipertimbangkan. Saya sudah siap, Empu. Seandainya Kendedes menolaknya, saya akan telan kekecewaan ini. Empu tidak usah khawatir. Ada apa Romo memanggil saya? Duduklah. Anak muda ini dari desa Kanu. Dia mau melamarmu. Bagaimana pendapatmu, Dok? Apa yang kamu handalkan untuk melamar saya? Ini untuk kamu semua. Adakah yang lain? Aku anak kepala desa Kanu. Bapakku orang yang sangat dihormati. Aku anak satu-satunya yang paling disayangi. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Kalau begitu, maafkan saya. Saya tidak bisa menerima lamaran kamu. Kalau memang barang bawaan ini masih kurang, saya akan bawa lagi lebih banyak buat kamu. Tidak perlu, terima kasih. Saya rasa cukup jelas. Jawaban bagi kamu. Jawaban dari putriku. Saya mohon pamit, Empu. Maaf kalau penerimaan kami
kurang berkenan di hatimu. Tidak apa-apa, Empu. Ah, Kawi. Iya, Empu. Antarkan dia. Ayo. Ternyata harta tidak ada artinya bagiku. Ingat, Kisana. Jangan berbuat bodoh. Kisana, saya tidak akan melakukan perbuatan bodoh. Nih, ambillah. Ayo. Apa ini? Ayo. Ayo. Sudahlah, Kisana. Tidak usah mengikuti saya terus. Pulanglah. Saya tidak ingin kamu berbuat bodoh di daerah ini, Kisana. Berbuat bodoh? Apa maksud Kisana? Kamu akan membunuh dirimu sendiri karena kecewa. Saya tidak akan melakukan hal sebodoh itu, Kisana. Sudahlah, Kisana pulang. Tinggalkan saya sendiri. Apa ini? Dedes. Kamu telah menghancurkan hatiku. Kamu memang kejam, Des. Dedes. Kamu memang wanita keparat. Kisana, beraninya kamu mengatakan Ken Dedes wanita terkutuk. Siapa Kisana? Siapa kami? Itu bukan urusan kamu. Tapi, siapa saja yang berani mengatakan Ken Dedes wanita terkutuk, dia harus mati di tangan kami. Kebetulan saya juga sudah bosan hidup. Macam apa sih yang kamu inginkan, Des? Kalau bisa yang seperti Romo. Dia mengerti sang sekerta. Dia baik, lembut, pintar. Wah, berat juga ya persyaratannya. Memangnya ada lelaki semacam itu, Des?